dengan Angkatan Laut. Sederalun prajurit TNI Angkatan Laut dari Lanal Loksemawe berhasil menangkap dua kapal nelayan dengan muatan 50 kg sabu-sabu. Penangkapan berlangsung di sekitar perairan Ujung Blang Loksemawe. Petugas ikut menangkap empat tersangka dan mengamankan satu pucuk pistol Beretta serta magazin berisi 7 butir amunisi. Keempat tersangka adalah IB, HA, IR, dan MU dan merupakan warga kota Loksemawe. Kepada petugas, tersangka ini mengaku narkotika itu berasal dari Thailand. Itu dari Thailand, dari Thailand menggunakan kapal yang lebih besar, kemudian sekitar 70 mil dari pantai kita, mereka barter itu, barter dengan kapal-kapal kecil. Apakah mereka dari bagian dari jaringan internasional? Tentunya ini sudah merupakan jaringan internasional, Pak, karena dilaksanakan oleh negara. Ya, kedepannya tentunya kerjasama kita semua untuk melakukan pencegahan ini juga, karena ini berapa generasi muda kita yang kita ini peredar yang harus berapa ribu generasi muda yang menjadi korban kalau ini sampai peredar. Sedangkan untuk proses selanjutnya, Sederalun, khusus untuk kasus sabu-sabu diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Pusat. Sementara terkait kepemilikan senjata api akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Dari Loksemawe, Zaki Mubarak, Serambi On TV.